Wow. Kok ini salah satu Boboiboy paling keren kayaknya ya. Ada belakangnya gitu loh, kok ada background-backgroundnya, guys. What the hell is this? Apa ini? Oke, kita akan langsung main aja untuk mengetahui kekuatannya ya. Kita oke, di sini banyak musuhnya, ada Boboiboy, ada Alphabet Lore. Kita akan menyerangnya menggunakan ini, ada emote sabit ya. Kita serang. Oh, gitu guys. Ternyata ya keren, lumayan keren, tapi kupikir tadi bakal bisa nyerang laser-laser gitu loh. Ternyata tidak, guys. Oke, banyak banget, ada Alphabet Lore, ada hantu-hantu. Oh, ada emote baru. Apa ini? Why? What? What? Ada apa ini, guys? Oh, langsung terbang. What? Langsung kalah semua. Oke, ini paling epic ya. Wow. Sudah, ini hilang lagi emotnya. Tadi ada loh. Emotnya cuma bisa digunakan sekali dan dia nggak langsung ada gitu. Pertengahan baru ada ya. Wow guys, epic banget dan kita berhasil memenangkan. Oke, jadi ini kita berlombanya di map Peapod Pus aja ya. Oke, ini adalah skin Boboiboy. Keren juga larinya ya, Boboiboy Halilintar ya. Oke, baru kita coba ya. Oke. Wih, laju juga ya ini ya, Boboiboy ya. Wih, keren asli. Keren banget ini, sumpah. Nggak ada yang punya ini, cuma Rudy Wave aja yang punya ya. Keren banget hasilnya. Oh, kita akan hajar ini kali ya. Kita akan serang aja. Oh, bisa. Oh, wah, keren banget asli. Yuk, kita coba ke panda. Oh, coba lagi. Oh, mati semua. Oh, gila guys, ini mantep banget ini. Kita ambil crown dulu. Dan dari punya YouTuber lain lah, kita akan langsung saja mainkan yang aku punya saat ini ya. Ya, lebih keren daripada Boboiboy air ya, karena favoritku kan Boboiboy air. Ini lebih bisa beku kan? Oh. Gitu ya, keren ya. Bisa bekuin gitu ya Boboiboy air ini. Oke, kita bekuin lagi. Ini salah satu skin favoritku setelah Boboiboy air. Oh, nantangin dong. Oh, nggak bisa dong. Kita bekukan duluan dong. Kamu itu Halilintar kalah sama Boboiboy Frozen. Karena Boboiboy Frozen ini yang paling kuat saat ini ya di game Stumble, guys. Jadi ya, keren banget kekuatannya bisa membekukan. Dan ini auto win ya dari mereka semua. Oke, kita lompat. Ini sudah auto win ya. Jadi ya, keren banget ya akhirnya setelah aku main lama dari tadi. Akhirnya aku dapat juga skin rahasia Boboiboy Frozen. Yang mana ini adalah update terbaru di game Stumble, guys. Yang mana ini cuma Rudy WFA yang punya. Coba lihat kalian. Kalian naik kapal gitu ya. Oke. Belakang tidak ada orang dan nggak ada yang aneh juga sih. Ya udahlah, kita naik aja lah ya. Kita naik ke kapal ini. Kayaknya ini kapalnya jalan deh. Di sana ada monster Kraken. Ada monster. Wih, gila nih monster apa itu, guys? Monster lautan ini. Oke, ternyata ini temanya adalah monster lautan. Jadi banyak banget monster-monster ikan di sini dan aku suka sekali tentu saja. Jadi let's go. Naik kapal, guys. Kapan lagi kalian main Stumble, guys, tapi naik kapal? Kapan lagi? Menanjak loh kita ini. Gila, guys. Arenanya gila ini. Ayo kita berlayar, kita menjadi bajak laut ya. Di sini ada 3 pusaran air sama seperti yang serem banget tuh. Itu ikan apa sih itu? Ada kraken loh di sini loh. Ada kraken, guys. Serem banget dah. Oke, maju lagi. Halo ikan raksasa, jangan makan aku ya. Oke, ini perjalanan penuh petualangan ini. Kita dihimpit sama monster-monster raksasa ya. Apa itu?
Megalodon, guys. Ada hiu megalodon. Loh. Apa ini? Ngapain kita nih? Dimakan gak kita ini nanti nih? Atau kita dapat hiu megalodon? Apa maksudnya nih, guys? Kita punya skin hiu megalodon, everybody, let's go. Bisa makan, guys. Bisa memakan-makan. Kayak game shark. Semakin banyak orang yang dia makan, maka dia... Aduh, guys, muncul lagi. Ini apa ini, guys? Godzilla, loh. Kok bisa hiu lawan Godzilla? Kok bisa, guys? Oke, kita lawan, kita ladenin. Nggak apa-apa, guys. Maju kau, Godzilla, ya. Nggak apa-apa. Pertarungan hiu melawan Godzilla, guys. Dimulai. Oke. Kita akan mencoba menyerang dia. Waduh. Mengerikan sih Godzillanya sih. Tapi kita kuat kok. Tenang, guys. Kita bisa melewati ini. Kita bisa mengalahkannya. Percaya kepada aku. Kita bisa mengalahkannya, guys. Oke, let's go. Kita coba. Kita seruduk. Mati. Rasakan. Kurang. Mau lagi. Oke, dia mau menyerang kita. Tidak kena, guys. Ini bahaya sih. Kalau kita kena napas atopnya, ini bahaya, guys, ya. Bisa kalah kita ini. Jadi kita serang duluan. Kita tumbuk dari atas. Oke, tidak mati dia, guys. Ternyata dia kuat. Aduh. Kukira dia mengeluarkan itu tadi, ya. Oke, kita lakukan. No. Megalodon. Oh, tidak, megalodon. Aduh, guys, kena napas atom kita. Kau bisa melakukannya. Kita lompat ke sini, guys. Ini sudah jauh jaraknya. Kiraan kita ada hiu. Oh my god, ada hiu megalodon. Megalodon, guys. Pantas dari tadi kita dapat map yang ada hiunya mulu, ya. Ternyata kita menghadapi seekor hiu. Oh my god, kita ulang. Oke, mana dia? Itu dia, guys, itu dia hiu megalodon. Kita menghindar. Oh my god, sangat menyeramkan sekali. Oh, tidak ada. Kita lompat, guys. Hampir saja kita terkena, guys. Ternyata dia bisa memakan itu, keretanya pun bisa dilahap sama si hiu megalodon. Kita naik ke atas, yuk. Oh my god, cepat banget, guys. Oh, kurang banget asli. Aku sudah pakai kecepatan penuh, guys, tapi tetap bisa menghindari hiu megalodon yang sangat cepat secepat kilat ini. Kita coba lagi. Apa itu? Oh my god, itu apa itu, bloop? Oh my god. Monster laut dalam, bloop, guys. Oh my god, kita naik ke atas dulu. Oh my god, tadi hiu megalodon ternyata kali ini bloop, ya. Namanya ini bloop. Oke, berhati-hati, Rudy. Kita harus naik ke sini. Semoga saja dia tidak memakan ini, ya. Aku sih berharap dia tidak memakan ini, guys. Kita naik ke sini, yuk. Nice, mantap jiwa. Oh, dia berbeda, guys. Ini berbeda sama si megalodon tadi, ya. Megalodon tadi menghancurkan segalanya, ya. Menghancurkan apapun yang ada di depan. Karena aku pengen dia jauh dulu. Nah, di sini baru kita speedrun lagi, guys. Kita cek dulu di mana dia berada, Kita lihat. Tidak ada. Skateboard, itu dia, guys. The Bloop. Oh my god, mengerikan sekali. Kita pakai ini dulu, skateboard. Nah, kalau begini ceritanya kan kita bisa menang nih. Kita bisa mengimbangi kecepatannya, guys. By the way, karena saking besarnya Bloop ini, kecepatannya tidak secepat si megalodon tadi, ya. Megalodon tadi sangat-sangat cepat, sangat-sangat culas sekali. Set, kita hindari, set. Kita menghindari beberapa rintangan yang ada di sini. Oke. Masih belum terlihat garis finish dan semakin gelap, guys. Oh my god, menyeramkan banget. Stumble, guys, kita dikejar oleh Bloop. Oh, di situ finishnya. Ayo. Ayo, sedikit lagi, guys. Sedikit lagi, kita tidak boleh ceroboh di sini, ya. Kita harus memenangkan ini. Karena aku dari tadi tidak dapat crown. Dan akhirnya, guys. Akhirnya aku berhasil memenangkan. Cuman dia yang paling overpower sih dari semua elemen dasar. Ya, lilin. Apa itu? Boboiboy Darkness. Boboiboy kegelapan, guys. Oh my god.
kita harus melawan Boboiboy kegelapan. Oh, dia terbang. Oh, kukira cuma pajangan aja itu sayapnya. Ternyata bisa terbang melayang dia. Oh. What? Apa itu? Naga. Iya, naga kan? Naga bayang, ini kekuatannya Feng. Jangan-jangan dia sudah memakan Feng, dia mengambil kekuatan. Kita serang dulu ya. Kayaknya dia ngambil kekuatan Feng deh. Makanya jadi Boboiboy Darkness, Boboiboy Bayang. Oh my god, aku terlalu banyak bicara sampai tidak fokus. Kita ganti pakai yang api dan kita akan menyerang dia menggunakan bola api. Bola api. Nice. Menang kah? Oh enggak mati dong. Oke, kita set. Kita akan lukain dia. Oh my god. Kukira dia cuma bisa gitu-gitu, ternyata dia mendekat. Oke, berhati-hati guys, berhati-hati, dia ternyata sangat kuat ya. Dia bisa mengeluh. Oh! Wah, culas banget. Laser hitam. Nggak tahu itu kekuatan macam apa, tapi kita harus pakai solar sih. Kita akan membantai dia. Ini adalah pertarungan antara cahaya melawan kegelapan ya. Yang pasti menang cahaya dong. Nggak mungkin dong, masa cahaya kalah sama kegelapan? Oke, kita akan menyerang dia di sini. Kita akan kalahkan dia ya, sama naga-naganya sekalian. Kita akan basmi dia menggunakan Boboiboy. Oh, bisa nahan dia. Curang banget dia bertiga, guys. Mati kah? Oh iya, mati. Wah, kalah solar. Wah. Fire. Kita akan coba dulu yang paling lemah. Sabar guys. Nah, seperti ini dia Boboiboy Prospire, api dan es. Let's go, kita langsung menyerang dia. 3, 2, 1. Oh my god, dia menghindar. Kita tinju lagi. Ayo, kita serang. Kita serang. Oh, bisa menghindar. Kok dia gampang banget ngindarinnya sih? Kok enggak kena-kena sih? Oh, nantangin guys ya. Kita masih pemanasan. Kita akan langsung menggunakan skin kekuatan Prospire yang sesungguhnya. Let's go. Kita akan membantai dia menggunakan gunung es. Let's go. Oh, dia keluarin naganya. Santai guys, santai. Santai. Tampaknya kita nggak bisa ngalahin naganya menggunakan skin Prospire ini. Kita pakai glacier. Kita akan menggunakan golem naga kita. Bukan golem naga sih, golem tanah ya. Let's go! Kurang OP apa nggak nih? Golem guys! Boboiboy gue bisa golem ya. Let's go! Boboiboy golem! Rasakan, inilah dia kekuatan Boboiboy glacier ya. Kita akan membantai mereka semua. Oh, dia bisa nyerang juga gitu. Dia bisa nyerang juga ternyata ya. Jadi ini nggak setengah badan lagi. Ini karena sudah OP, jadi dia satu badan utuh. Oke, kita serang lagi. Kayaknya menang lah kita ya, kalau cuman ini mus. Oh, matikan dia kan. Please lah ya, terlalu easy nih. Kita bunuh sudah kita. Oh! Aku pikir tadi bakal langsung menang ya, tapi tampaknya kita terpaksa menggunakan skin andalan kita semua. Kalau ini sudah pasti menang sih, sudah sih. Ya, nggak usah dilawan lah ya. Lepas tangan aja aku udah menang ini guys ya, kalau karena aku sudah pencet emotnya jadi. Ya, seperti yang kalian lihat sendiri, ini terlalu overpower Boboiboy Supra ini. Ya. Kayaknya kalau kita ngalahin, kita bakal dapatin skin itu deh. Boboiboy Bayang ya, Boboiboy Darkness dan atau kegelapan. Aku nggak tahu juga namanya. Kayaknya Boboiboy Bayang deh atau Darkness gitu. Oke, mati guys ya. Oke, dia meninggoy. Terkapar. Kita langsung aja auto win. Nggak ada lawan, sudah Boboiboy Supra yang paling nomor satu ya. Coba bagaimana kekuatan Boboiboy air ya, kita langsung let's go. Oh, ini musuhnya keren-keren juga, ada musuh kuyang, bayangkan ada kuyang ya. Oke, kita duduk. Ih, keren banget, parah ini keren banget ya, duduk di atas air guys. Oke, keren. Ih, musuhnya jago-jago ini, aneh-aneh. Oke, santai dulu. Bisa kayak gitu. Langsung mati kuyangnya. Kaget aku ya. Aku kira tuh jurusnya kayak bola-bola air. Kalau tidak kita akan kalah guys.
Oke, okay, yang A dimakan sesuai dugaanku ya. Oke, okay, dia mau menyerang kita. Bayangkan dia mau menyerang kita ya. Kita akan langsung ulti dengan itu paus kah hiu? Aku nggak tahu ya. Kita ulti dia langsung KO, langsung KO tidak tersisa ya. Udah pasti menang sih ini. Aduh, keren sih. Walaupun lebih kuat kayaknya lebih kuat Boboiboy Halim. Menang. Oke, okay, menang kita ya. Ya, keren banget ya Boboiboy air ya. Wih, duduk lagi dia, duduk lagi dia. Ih, keren banget ini ya. Wah, salah satu lagi ya, dan ini adalah ikan dori dari film Nemo, Finding Nemo. Buat kalian yang belum tahu, ikan dori ini salah satu ikan yang enak dimakan juga sih. Jadi ikan dori ini ceritanya dia membantu bapaknya Nemo untuk menemukan Nemo yang sudah ditangkap guys, dan ya mereka berhasil, tapi si dori ini otaknya agak-agak sengklek sedikit ya. Jadi ya kita akan coba pakai ini guys. Kita lihat ya seperti apa kekuatan ikan dori. Oke guys, ini dia guys. Kita bersama dengan satu peserta saja. Ternyata kukira banyak musuhnya ya, satu doang loh ini. Oke, kita akan coba mencari musuh di sini guys. Guys, pakai ikan dori. Oke, kita akan coba berenang di sana. Di sana ada air guys. Jadi enaknya kita pakai skin ikan itu. Kalau ada map air, kita tuh nggak kalah. Di lautan fakta. Maju, di sana ada penampakan ikan. Apakah kita akan dapat skin ikan itu? Kayaknya kita pakai Nemo enak juga ya, kalau pakai Nemo ya, atau bapaknya Nemo kita pakai. Oke, enggak apa-apa, kita pakai dori dulu. Maju. Di sini ada pusaran air, sangat berbahaya. Set. Ayo ikan dori, maju ikan dori. Kenapa dia ngeliatin kita mulu itu? Ikan-ikan sama si kraken ini, guys. Ada masalah apa kalian sama aku? Haha. Ada masalah, maju sini. Gede banget ya krakennya ya. Halo. Oke, maju. Kita maju. Maju lagi. Wah, apa itu, guys? Ikan Nemo raksasa, guys. Kita menemukan ikan Nemo raksasa di ujung. Oh my god, apakah kita akan dapat skin ikan Nemo raksasa ini, guys? Oke, kita dapat crown. Tampaknya kita dapat skin baru ya. Oke, ternyata benar guys, kita dapat ikan Nemo. Walaupun aku tidak tahu ini Nemo atau Marlin bapaknya Nemo ya. Mirip soalnya. Baru guys, saatnya makan-makan. Kita makan-makan. Kita makan semuanya. Apakah badan kita akan membesar setelah kita mau makan? Oke, satu. Kita makan lagi. Dua, tiga. Langsung gede. Oke. Tersisa satu, kita makan lagi nih. Oke, kita sudah makan semuanya. Apa ini? Ada Upin Ipin Tayo dan juga Thomas X. Oke, kita akan coba makan para rongsokan-rongsokan ini ya. Karena kita bukan hanya bisa memakan orang-orang, kita juga bisa memakan kendaraan seperti mobil, kereta, dan juga bus ini. Semuanya bisa kita telan ya. Tapi ini makin segede banget sih kayaknya sih kita ya. Kita coba guys. Kita telan. Nyam. Dua lagi. Kita makan, geser. Nyam. Gede banget. Gila, ini ikan raksasa, guys. Nyam. Oke, ini makanan penutup kita. Makin gede. Udahlah, ini gede banget, guys. Segede arenanya sendiri, segede map Hippopotamus ini. Masuk nggak gitu guys? Kayaknya masuk kepalanya doang ya gitu ya. Nggak apa-apa guys, kepalanya juga nggak apa-apa ya. Let's go, kita masukin. Dan yap, itu dia guys, skin terbaru kita. Apakah dia akan keluar? Apa itu? Gurita. Oh my god, ini kraken guys. Gurita raksasa. Oh my god. Ih, gede banget tentakelnya. Lo.
Kok ada kraken di kereta, guys? Ini seharusnya di laut ini. Kita berubah. Oke, guys. Kita akan menjadikan dia gurita panggang ya. Menggunakan bobola api kita. Dan rasakan. Tidak mempan, guys. Tidak mempan. Ih, gede banget guritanya, guys. Ini kraken ini. Kita tembak. Aduh, tidak kena. Ih, serem banget ya. Oke, kita pakai air, guys. Ini dia Boboiboy air. Lah, kok dikasih air, guys? Kita lihat ya, apakah dia akan bertambah kuat. Oke, kita coba tembak lagi. Coba serang lagi. Kok dihindarin sih? Beneran, guys. Beneran bertambah kuat dia ya. Oke, udah cukup basa-basi ini. Kita langsung pakai Boboiboy dengan kekuatan ini aja. Apa sih namanya? Solar. Let's go ya. Oke, kita akan menembak dia dan rasakan ini. Rasakan. Oke, dia terkapar macam cicak-cicak di dinding. Jadi dia mengejar kita, kita langsung saja ke garis finish. Yeay. Kita lihat apakah kita lihat. Oh, cepat banget. Wah, gila, guys. Cepat banget kali ini, berbeda dia, guys. Tampaknya kita harus benar-benar mengalahkan dia karena dia menjadi semakin kuat apa gara-gara kita kasih air tadi ya. Aduh, cepat banget. Wah, itu kayak kilat, guys. Kita tembak. Apa yang terjadi? Kenapa dia menjadi secepat itu ya? Kekuatan cahaya ya, kita tembak. Aduh, cepat banget. Ayo kita hentikan pergerakan dia dulu, guys. Kita akan coba pakai kekuatan ini dulu ya. Sabar kita. Nggak bisa juga kita pakai ini. Ini kekuatan Frozen, guys. Kita akan menghentikan pergerakan dia. Seharusnya dia bisa beku sih. Ini aku ganti tadi yang skin air. Karena skin air tidak berguna, guys. Malah membuat dia semakin kuat ya. Jadi aku pakai ini aja. Ini Frozen bisa menghentikan pergerakan dia. Kita hentikan. Wow, guys, membeku. Ini gila sih ini. Benar-benar membeku everybody. Ini seperti gurita beku ya, yang masuk frozen ya, masuk masuk freezer. Oke, kita akan coba menghancurkan dia, kita bunuh kali ini, guys ya. Oke, mati ke dia, mati ke. Mati guys. Kita berhasil benar-benar membunuh kraken kali ini. Ya, dia sangat berbahaya dan tampaknya kali ini aku mendapatkan lulus everybody. Pasti ada sesuatu yang aneh di atas sana. Jadi kita akan find out, kita akan cari tahu apa yang ada di atas sana. Let's go everybody. Kita jalan dulu. Ya. Kita jalan ya, agak usai, guys. Sorry. Oh, Krabby Patty, guys. Oh my god, ternyata ini Krabby Patty dong. Oh. Wah, bisa pesen Krabby Patty kita di sini, guys. Krusty Krab kok Krabby Patty. Krusty Krab dia jual Krabby Patty maksudku. Sama persis seperti di film SpongeBob. Wah, ada orang bekas makan, guys. Oh my. Kita masuk ke Krusty Krab, guys. Ini map baru kah? Ini map baru SpongeBob. Apa itu? Ada yang tembus. Oh, SpongeBob, guys. Ada SpongeBob dengan spatulanya tembus tembok, guys. Nggak lewat pintu dia. Ini error ini, guys. Kita kabur. Ini semuanya terhenti, jadi gampang lewatinnya, guys. Tapi ini SpongeBob-nya cepat juga ya larinya ya. Ini kalau kita jatuh sekali selesai, guys. Kita pasti kalah sudah kalau kita jatuh sekali ya. Oke, jangan sampai lah. Ayo. Oke, kita ambil tengah. Dia ambil sebelah kanan, guys. Kita ambil tengah ya. Let's go. Apa dia naik Krabby Patty, guys? Aku naik mobil Hot Wheels, dia naik Krabby Patty. Kocak sekali. Oke. Belok. Jangan sampai kalah lawan SpongeBob Krabby Patty. Jangan sampai kalah. Belok lagi. Oke, mantap jiwa. Di sini kita akan pakai turbo, guys. Let's go. Mantap kali, guys.
sut. Weh, curang banget guys, ditabrak. Wah, ini SpongeBob-nya curang guys, kita ditabrak dong. Tereliminasi guys. Curang kali dia pakai Krabby Patty nih. Aduh, tak bisa dibiarkan guys. Tidak bisa dibiarkan. Kita harus pakai skin ini juga dong. Masa kita enggak punya guys. Kita pakai dong skin yang sama. Ini dia guys, SpongeBob-nya yang pakai spatula tadi. Kita akan pakai tadi ya skinnya pakai mobil Krabby Patty, Krabby Patty-an. Ya, tapi kalau dapat Hot Wheels sih, kalau enggak sih ya pakai ini aja guys. SpongeBob. Oke, ada sih episode-nya SpongeBob dikejar sama monster Krabby Patty guys, tapi kelabu-labu guys. Serem banget ya. Kakinya adalah kelabu gitu. Kalau kita wih, cepat guys, cepat. Ternyata kaki kelabu-labu lebih cepat daripada mobil polisi ternyata rupanya guys. Oke, belok-belok kita di sini, belok, ada tikungan tajam. Oke. Yang ngedrip kita enggak bisa ngedrip guys. Kita pakai kaki laba-laba soalnya di sini ya. Jadi jalan terus. Laju sekali guys, laju sekali. Set. Oke. Wow. Tolong. Wait. Ngedrip juga nih kakinya guys. Untuk kaki laba-laba ya. Set. Sebenarnya bisa aja sih lewat jalan pintas ya, tapi biar seru kita ikutin aja jalurnya. Jalan pintas itu lewat atas gitu ya. Oke, ini dia guys garis finishnya, dan ya ternyata pendek aja garis finishnya ya, dan kita berhasil menang. Itu dia skin rahasia terbaruku guys. Ini adalah Boboiboy Solar guys, lihat ya. Oh, keren juga ya, warnanya kayak putih orange gitu dan pakai kacamata orange juga. Solar itu kan cahaya. Oh, ini kekuatan cahaya kayaknya. Ini Boboiboy kekuatan solar nih, kekuatan cahaya maksudnya ya. Kita akan coba menggunakan skin ini dan cahaya ya. Kita bantai mereka. Ini kayak kekuatan Ultraman ya, lihat. 1 2 3 boom. Oh, what? Tiga-tiganya mati dan hancur juga ya. What the hell? Oh. What? Kita bisa menghancurkan arena, guys. Ini kekuatan robotan yang ada di map ini kita hancurkan dengan kekuatan cahaya. Mati semua dong. Hancur semuanya ya. Oke, jadi hancurkan ya bagian inilah kita hancurkan ya. 1 2 3 boom. Oke, 1 2 3 boom. Hancur semua ya. Ini terlalu overpower karena sekuat-kuatnya skin rahasia yang aku dapatkan sejauh ini yang paling kuat karena dia bisa menghancurkan arena ya. Wow, keren banget Boboiboy Solar. Oke, gitu nih tuh. Skin rahasia apapun pasti akan dikalahkan sama Boboiboy Solar yang overpower ini. Boboiboy api. Let's go. Ini agak-agak santai ya Boboiboy api ini ya. Oke, kita. Oh, ada Slenderman di sini. Belum dinup aja ya, kita lenyapkan. Oh, jadi itu kekuatan apinya bola-bola api ya. Oke, kita akan menggunakan bola api. Kalah dia ya, mati ya. Kalah ya, tinggal dua lagi di belakang ya. Apakah kita bakar juga? Enggak usah, kita akan menangkan aja dulu ya. Nanti next baru kita akan membakar semua peserta yang ada di pertandingan Stumble Guys ini. Lebih berhati-hati lagi sekarang ya, capek juga ngulang dari awal ya. Oke, tenang dulu. Oke, dia di sana guys. Oke, kabur. Mau ngapain kau dek? Mau ngapain kau dek? Oke, ini serem banget ya kalau di. Apa itu ikan, apa itu guys? Kalau ada 1000 ikan macam itu, kalau ada 10 ikan aja macam itu di sini, udah keteteran nih aku nih. Mana tadi guys? Nah, dapat juga skateboard andalan kita. Ini sudah menyelamatkan aku di rel kereta di mana-mana. Belok. Nice. Let's go.
8, 8. Serem banget ikannya. Itu ada lampu-lampunya loh dia loh. Itu guys, kalau di map, kalau di laut dia itu akan memancing perhatian mangsanya dengan lampu. Habis itu dia makan ya, kayak gitu guys. Monsternya ini, monster ikan ini ya. Oke, dan tidak tahu bagaimana dia bisa berjalan di darat macam di film SpongeBob ini. Ya, namanya juga game ya. Oke, dikejar, kita dikejar, kita dikejar, dan kita langsung masuk ke sini. Dan berhasil, kita berhasil dapat crown everybody. Let's go, let's go. Jadi ini pasti epic sekali guys, sama seperti Bloop lah ya. Ini salah satu monster lautan yang misterius gitu, yang keberadaannya tuh masih, apakah ini real, apakah ini, ya itulah ya. Jadi kita akan coba pakai ini, telan ya. Oke, ini sama seperti hiu megalodon kemarin. Cuman ini ya bentukannya aja sih, mirip ikan lele ini ya. Kalau dari sini mirip ikan lele loh. Oke, kita makan. Enggak termakan guys. Cuman digigit doang, dia enggak suka makan ini jangan-jangan ya. Kukira bakal dimakan loh. Oke, di sana ada Slendy Bob. Awas, no problem sih, no problem ya. Ini seharusnya ikan berenang di air loh ini. Ini malah di game ini berenang di udara dia. Aneh sekali ya. Oke. Bisa menambah kecepatan juga ya berenangnya. Apa ini ikan, apa ini guys? Oke, ini ada Slendy Bob. Dia nggak bisa mengeluarkan kekuatan apa-apa ya. Aduh, malah ketawa lagi dia. Oke, Slendy Bob ini agak masuk akal sedikit sih, ikan sama Slendy Bob ya. Kita coba makan guys. Nyam 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 nyam. Serem banget ya. Oh bisa. Oh, bisa mengeluarkan apa dia guys? Oke, nah tadi cuman apa tadi, pencet apa tadi aku ya? Yang tadi enggak dimakan guys. Kok bisa? Oke, kita tabrak lagi nih. Tadi yang tadi keluarkan apa guys? Aku tidak lupa ya. Pokoknya kayak Anda tahu itu apa itu? Semprotan air kah? Oke, serang kita ya. Ayo serang. Gitu doang serangannya guys. Gitu doang, ditabrak doang. Astaga, kita makan lagi. Aduh, lemah banget. Nggak ada yang kuat musuhnya, guys. Oke, garis. Oh my god. What? Guys, ada monster mata satu. Ini adalah Ganki. Oh, no. Kamu mau ngapain? Hey. Sangat berbahaya pribadi. Kalau sampai terkena itu berbahaya sekali, tapi tidak kena ya. Iyalah, Rudy weapon nih, bos. Kita seruduk. Gak ada apa-apa nih, guys. Cuman bisa nyeruduk-nyeruduk aja nih, mati kita ini kalau kena ya. Aduh, sorry guys, tidak sengaja terkena aku ya. Aduh, baru sekali aku serang dia. Ya udahlah ya. Lihat ya. Oke, penampilannya sih keren ya. Kekuatannya ini ya. Ini emotnya itu es api gitu. Kita akan coba. Oh, ada Slendy Bob guys. Slendy Bob itu lumayan kuat ya. Kayaknya kita akan membantai dia juga. Tapi kita akan coba ke Slenderman dulu ya. Kita coba ke ini dulu. Iya. What? Oh gitu ya, kayak dia langsung dibekuin, cuman langsung dihancurkan guys. Tahu juga aku ya, tapi aku lebih suka Boboiboy batu ya, Boboiboy batu, Boboiboy gempa, dan Boboiboy air itu lebih suka aku emotnya. Kalau ini kayak cuman gabungan es sama api aja gitu. Ya tapi lumayan keren sih. Oke, kita akan mengalahkan yang Slendy Bob, membekukan sekaligus membakar ya. Oke, ini kekuatannya. Oh, ternyata Slendy Bob walaupun kuat langsung KO juga ya. Sekali serang langsung KO juga ternyata. Kukira beberapa kali gitu. Ya, ini salah satu skin apa tadi, legendaris ya. Salah satu skin legendaris Boboiboy yang lumayan keren karena ini fusion ya. Ya, ada yang ku tahu itu fusion itu Supra ya, Boboiboy Supra. Mungkin next kita akan cari Boboiboy Supra. Tapi ini coba mencari skin terbaru supaya kita tidak bosan ya. Skinnya ini aja.
Bosan juga aku pakai Boboiboy terus. Oh, Patrick Star. Oh my god. Patrick Star, guys. Ada Patrick. Oh, dia suaranya serem banget ya. Apakah dia menangis? Oh, dapat. Oh, temukan karakter. Oh, dapat, guys. Wah, kita dapat hantu Patrick di... Tadi aku sudah mengalahkan apa itu? Gary. Hai, Gary. Wah, serem banget tapi ya. Wah, ini serem banget, guys. Kita dapat ya dua ya. Ini karakter-karakter hantu ya. Itu bukan karakter SpongeBob biasa. Jadi, kelihatan banget dia tuh serem-serem gitu loh. Hantunya adalah hantu SpongeBob. Oh, ada Squidward. Ada Squidward. Oh my God. Ada Squidward, guys. Wah, serem banget ini Squidward. Ini sama seperti yang ada di game yang aku mainkan yaitu Squidward. Apa namanya itu ya? Pokoknya itulah. Pokoknya ini serem. Oh. Dia tertawa-tertawa. Tertawanya tapi tidak bahagia itu, guys. Ada. Oh, ada suaranya. Di mana dia? Itu dia, guys. Hantu Slendy Bob. SpongeBob versi Slenderman yang sangat menyeramkan dan sangat kuat. Kita akan mendapatkan karakternya. Dan kita akan menggunakan hantu SpongeBob ini untuk menyerang peserta-peserta lain yang ada di game Stumble, guys. Ya, kita udah dapat keempat-empatnya kita dapat. Jadi kita akan langsung saja gunakan. Aku akan pakai Slendy Bob sih. Oke, ini dia, guys. Tusuk dia. Oke, mantap jiwa. Sabar, kawan. Itu dia, guys. Kita menusuknya menggunakan tentakel panjang ini. Dan kita langsung buang saja. Mereka itu nggak mati ya. Mereka akan ngulang lagi dari belakang. Oke, di sini ada Mr. Stumble. Tadi aku pakai Mr. Stumble. Kira tidak bisa tadi ya. Oke, kita tusuk dia. Kita buang dia jauh-jauh, guys. Kita lempar jauh-jauh. Dan seperti itu ya kekuatan dari hantu Slendy Bob atau Slenderman SpongeBob. Jadi dia punya tentakel. Dan kita ke garis finish ya. Tinggal melompat ke sini. Twing. Dan ini dia, guys. Kita berhasil ke garis finish. Let's go. Skin buaya darat ya. Ini adalah skin crocodile buaya. Beneran buaya ya. Bukan buaya siluman atau buaya raksasa gimana-gimana ya. Buaya gitu loh. Ya mungkin bisa jadi raksasa juga sih. Dan let's go, kita akan memakan semua peserta yang ada di game Stumble, guys, menggunakan skin buaya ini. Oke, kita akan memakan mereka semua. Let's go, kita makan semuanya. Ih, seru. Om, nyam. Oh, makin gede. Datang, guys. Makin gede. Kita makan lagi. Nyam. Oke, tersisa satu. Oh, dia mau lawan kita. Nggak bisa lagi. Oh! Godzilla muncul lagi, guys. Dan kita akan melawan Godzilla ini menggunakan skin buaya. Let's go, buaya lawan Godzilla. Gegenda tuh, guys. Kadal raksasa melawan buaya muara raksasa ini. Let's go ya. By the way, ini buaya muara ini aku pernah lihat secara langsung sih. Oke. Tidak kena. Kita akan ini nggak ada jurusnya, guys. Dia cuma makan-makan karena memang beneran buaya doang nih ya. Kita makan. Kita seruduk ya. Ayo buaya gendut. Kalahkan Godzilla itu. Oke, kalau di dunia nyata ini buaya lawan komodo, guys. Oke, tenang, guys, kita bisa memenangkan ini ya. Kita tumbuk dia dari atas. Masih belum juga. Ngapain dia itu? Kita serang lagi, guys. Ngapain dia? Oh. Tidak, buaya. Oke. Oh, curang banget. Pakai napas banget. Wow, guys. Kita akan langsung saja coba ya. Oke, ini dia skinnya. Keren sih, keren. Glacier ya. Oke, ini ada. Oh, emotnya manggil itu. Manggil monster batu tadi. Ya, apa ya? 1, 2, 3. Keren. Salah satu yang paling kupaporitkan. Kita lihat.
favoritku sih ini favoritku guys. Yang lain-lain ya menurutku ya, kita coba lagi sekali. Nah dia tuh keluar itu guys, keluar golem es tanah gitu loh. Keren banget. Wow, power sini bukan yang paling OP, cuman paling keren ya, emotnya paling keren menurutku. Lebih overpower si Supra sih teman ini, lebih keren aja ya. Batu, gempa dicampur dengan bergabung dengan es. Jadi Boboiboy Glacier dan ini sangat-sangat keren. Ini ada keren sih ya, tangannya tuh kayak magma gitu. Terus pakaiannya serba hitam dan ada kuning-kuningnya juga. Dan aku nggak tahu kekuatannya seperti apa ya, apakah kita bisa mengeluarkan batu atau magma. Aku nggak tahu. Kita coba langsung di map di pot push dan ini banyak pesertanya. Kita coba, oh emot batu ya. What? Apa ini? Itu batu. Emang? Ini emot batu itu loh, yang sering jadi meme. Kok ini ya di tengah ya? Astaga, keren banget ini. Ini keren banget sih. Nggak ada lawan ya. Langsung jadi emot batu. Skin favoritku sekarang ini adalah Boboiboy Gempa ya, karena jurusnya emot batu ya. Bisa langsung mental orang kena emot batu raksasa itu asli. Wah, ini bakal rame banget sih ini kalau ada orang yang tahu ya. Tuh, pakai emot batu, guys. Ini adalah SCP 3000, guys. Ini adalah monster blood ya, tapi ini tidak begitu mirip sama SCP 3000 sih ini, tapi ini sama-sama belut guys dan tulisannya SCP 3000 ya. Oh, bisa dimakan dong. Makin gede guys. Oh GG. Ternyata belut ini makin besar ya ternyata ya. Oke, ternyata gitu kekuatan nih guys. Keren banget ini. Dimakan semua. Macam-macam kalian ya. Semua dimakan dong. Apa itu? SCP apa itu, guys? SCP 3000 makan dia. Oke, satu kita makan. Masih ada tiga lagi. Dua. Sorry. Oke. Ini lagi terakhir. Nyam. Oke guys, kita berhasil memakan semua guys. Semua makhluk yang ada di sini. Masih ada. Ini banyak banget. Ada SCP 682 juga, kita makan semuanya. Kita makan lagi. Nyam, makin gede guys, sudah tidak muat lagi mapnya ini ya. Ini baru SCP 3000 yang sesungguhnya guys, walaupun dia mirip seperti apa ini, seperti kadal purba ini guys, tapi ini SCP 3000 masuk kepalanya doang, enggak.